Tapi boleh lah, idenya. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini di awal 2021 kita jalan-jalan di Kralingen. Rame banget. Hari ini 2 derajat, cuman karena ada matahari orang-orang pada keluar semua. Wah, kali saya Turks Pizza. Hah? Turks Pizza? Nuol? Iya, kenapa? Ini bukan dekem aja di rumah, malah layaban. Kan juga bagusnya kita jangan keluar kan? Soalnya hari ini banyak makan. Iya. Jadi harus keluarin. Harus ngeluarin pemasukan ada, pengeluaran pun juga ada. Oh, kita mainnya ke hutan terus. Pupi ini apa namanya? Apa? The deer chief, the deer. Mall. Base, mall. Ya, emang mall? Mall. Oh ya, mall, ya, mall. Ah. Mall. Kita ada duduk-duduk, mau duduk-duduk. Nah. Ompong. Hari ini Mariam giginya copot ya? Ya? Iya. Oh, kayak sebenarnya tanda. Ya. Melek tandannya udah. Melek tandan? Melek tandan itu. Olahraga, ada yang jalan, banyak banget. Karena mungkin mall ditutup, jadinya pada kemari, ya? Ke kebon, ke hutan lindung. Tapi masih jaga jarak, sayang. Ini jarak 1 meter setengah masih bisa. Ramai banget. Mungkin di rumah pada boring ini kali ya? Iya, tahun baruan biasanya. Dan gitu juga kan memang hari ini bagus cuacanya. 2 derajat Celsius, cuma nggak ada angin. Ya, frisse lucht halen. Mana kakak? Oh, helemaal voor. Maakt niet uit, nggak apa. Oh, is prachtig weer. Alisa, kijk. Eh, prachtig weer. Ya, Masya Allah, tabarakallah. La haula wa la quwwata illa billah. Lekker zonnige dag. Nah, teman-teman, Kralingen ini letaknya di tengah kota Rotterdam. Kralingen ini salah satu hutan lindung yang besar. Yang di depannya itu, dari kejauhan sana itu kota Rotterdam dengan gedung-gedung pencakar langitnya. Mataharinya ini banget ya. Ah, vele, vele zon. Hah? Ya, Juan, we gaan niet naar Stinga. Gewoon rechtdoor, ja? Ja, rechtdoor aan je. Hij is echt mooi. Wat? Ja, is echt mooi, ja. Maar... Waar wil je heen? Huh? Ja? Alice, Khadija wil hier naar... Kom maar, kom maar. Ja? Zeker weten? Alles mooi, hè? Ja. Wat mag ik nog zien, ja? Hè? Het is erg druk, ja.
baru jalan udah pada lapar anak-anak. Teman-teman, ini dari kejauhan rumah Minangkabau. Sekarang masih ya asal Indonesia? Masih ada asal Indonesia. Bebek-bebek bersukaria dia. It is a drug. Kaitan corona. Muy keke. Kontrak tuh malu. Jadi apa namanya? Yang dari sini. Dari sini. Jadi pelariannya nggak bisa kafe. Hari ini benar-benar padat. Seperti kawan-kawan lihat, mentang-mentang mau iwir, hari bagus, cuaca bagus, orang langsung membludak kemana-mana. Cari apa? Cari udara segar. Cari udara segar, tapi banyak banget orang. Iya. Dan di belakang saya ini ada gedung yang mirip gedung Minangkabau. Dulunya memang dirancang untuk jadi restoran Indonesia. Sampai sekarang pun masih ada restoran Indonesianya. Ya tuh Indis Hub. Iya, Indis. Cuma dia nggak jual nasi Padang. Tapi boleh lah, idenya. Tuh di sini tuh lihat menunya. Menunya apa aja coba lihat. Enggak. Tapi udah menu masakan Belanda, masakan Eropa. Alija, wie ist er? Für Nederlands Volk, warum vandaag so viel Menschen hier gekommen? Echt, omdat het mooie weer is. Eerste dag of de eerste dagen van 2021. Terus udah gitu libur, hari libur. Ya, is vakansi periode nog. Jadi semua orang juga nggak mau membiarkan begitu aja nih, ini harus benar-benar dinikmati. Menikmati suasana begini. Oh luar biasa, teman-teman, pemandangannya. Inilah salah satu yang bikin kita betah tinggal di Belanda. Ada burung camar ya. Burung camar indah melayang di sahutan di pinggir kali marah. Memang masih suasana tahun baru, jadi orang masih pengen menikmati suasana ini ya, libur. Sampai-sampai parkiran aja penuh. Kita nganyang-nganyang kan ya? Sampai segini ramenya. Sana aja jalan yuk. Hey. Kita mau pulang. Teman-teman, luar biasa. Kita menghindari keramaian aja deh. Sepi, taunya bludak. Ya, saya pikir pasti udah rame, cuma nggak
nggak selama ini ya. Kayak gitu hujan lagi, kita pulang aja. Ya udah kita mulai gerimis. Pop mie aja. Pikal cuaca Belanda yang tadinya terang benderang itu bisa berubah jadi hujan, gerimis. Tidak bisa diprediksi sebelumnya. Tadinya panas, terang, walaupun dingin, tiba-tiba bers nih, udah gerimis. Gerimis mengundang. Makanya sudahlah. Daripada rame membludak begitu, kita hindari aja yang ya. Karena takutnya juga lagi corona gini, iya. Jadi kita cari yang aman-aman aja. Cari yang aman aja deh. Kita ronce-ronce aja di mobil. Anak-anak kita udah mulai udah mulai khawatir-khawatir. Iya, ngeri-ngeri sedap katanya. Jadi akhirnya kita putuskan kita kembali ke rumah. Minyak rumah, kita masih mau jalan-jalan. Dingin, jadi bawaannya lapar terus. Ini timbangan tekanan terus ini. Masya Allah, tabarakallah tuh kawan-kawan, pemandangannya, pohon-pohonnya, daun-daunnya. Patat lagi. Makanan favorit. Untuk cuman buat ganjel. Ganjel perut yang lagi kriuk-kriuk atau yang? Iya. Mariam. Makan. Iya. Kayak bikin hunger mah. Equal ya. Cemil-cemil. Iya. Mariam apa?